Kelurahan Semarang, Kecamatan Sungai Serut, Bengkulu melakukan pemilihan ketua RT2, tepatnya di Masjid Baitur Rahim. Untuk memastikan pemilihan berjalan aman tanpa konflik, Babin Kamtibmas Kelurahan Semarang Brigpol Sahwan yang bernaung di Polsek Teluk Segara melakukan monitoring. Dalam kesempatan tersebut, Brigpol Sahwan menyampaikan kata sambutan serta memberikan usul kepada ketua RT terpilih untuk nantinya membuat pos kamling. Sebab dengan adanya pos kamling, warga dapat secara bergantian berjaga untuk menghindari terjadinya tindak kriminal di wilayah tersebut. Serta dapat membantu kepolisian untuk meminimalisirkan tindak pidana yang terus meningkat akhir-akhir ini. Selain itu, Brigpol Sahwan juga tak lupa mensosialisasikan tupoksi Babin Kamtibmas agar masyarakat bisa cepat berkoordinasi bila terjadi suatu hal yang tak diinginkan. Dari Bengkulu, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.